Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Nah, pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang gerak lurus. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang hukum Newton. Apa saja yang kita pelajari tentang hukum Newton ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari hukum Newton ini adalah yang pertama, mendeskripsikan konsep gaya. Yang kedua, menghitung resultan gaya. Yang ketiga, menganalisis penerapan hukum pertama Newton. Yang keempat, menganalisis penerapan hukum kedua Newton. Yang kelima, menghitung percepatan benda menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Yang keenam, menganalisis penerapan hukum ketiga Newton. Sebelum kita membahas hukum Newton, kita akan membahas tentang gaya terlebih dahulu. Gaya itu apa? Gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan. Ketika benda dikenai gaya, maka akan mengakibatkan perubahan kecepatan benda. Akan mengakibatkan juga mengubah bentuk dan ukuran benda, serta akan mengubah arah gerak benda. Gaya disimbolkan dengan huruf F dengan satuan Newton atau N. Nah, sekarang kita akan bahas tentang resultan gaya dengan simbol sigma F. Resultan gaya merupakan perpaduan dua gaya atau lebih. Dalam melakukan perpaduan gaya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika gaya-gaya yang akan dipadukan searah. Jika gaya-gaya yang dipadukan searah, maka resultan gayanya merupakan penjumlahan gaya-gaya tersebut. Contohnya, misalnya ini ada sebuah benda yang dikenai dua gaya, yaitu yang pertama gaya F1 ke kanan, dan kemudian gaya yang kedua F2 ke kanan. Nah, kalau kita lihat gaya-gaya ini searah, maka resultan gaya ini tinggal ditambah. Resultan sigma F sama dengan F1 tambah F2. Kemudian, untuk gaya-gaya yang berlawanan arah. Untuk gaya-gaya yang berlawanan arah, maka resultan gayanya merupakan pengurangan dari gaya-gaya tersebut. Misalnya, ini sebuah benda dikenai dua gaya, yaitu F1 ke kiri dan F2 ke kanan. Karena kedua gaya ini berlawanan arah, maka resultannya tinggal dikurang. Maka resultan gaya sigma F sama dengan dikurang, berarti F2 dikurangi F1. Kita akan lihat contoh soal. Nah, perhatikan dua gaya yang bekerja pada benda ini. Benda ini dikenai gaya F1 ke kanan sebesar 5 Newton, kemudian dikenai gaya F2 yang arahnya ke kanan 8 Newton. Maka, untuk mencari resultan kedua gaya tersebut, karena searah, berarti tinggal ditambah. Sigma F sama dengan F1 tambah F2, sama dengan 5 tambah 8, sama dengan 13 Newton. Sekarang kita lihat contoh yang kedua.
pada benda dikenai tiga gaya. Ada F 10 newton arahnya ke kanan, ada lagi F 15 newton arahnya ke kanan, dan gaya yang ketiga F 5 newton arahnya ke kiri. Nah, bagaimana cara mencari resultan dari ketiga gaya ini? Aturannya sama, tinggal yang searah kita jumlah dulu, kemudian yang berlawanan arah kita kurang. Yang searah adalah yang 10 newton dan 15 newton kita tambah dulu, kemudian kita kurangi dengan yang berlawanan arah, yaitu yang 5 newton ini. Maka resultan gayanya atau sigma F-nya sama dengan 10 ditambah 15, tinggal dikurangi 5, sama dengan 20 newton. Baik, sekarang kita masuk ke hukum Newton. Hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman atau inersia, yaitu bahwa benda cenderung mempertahankan keadaannya. Kalau mula-mula keadaannya diam, maka cenderung mempertahankan diam. Kalau keadaan mula-mulanya bergerak, maka cenderung akan mempertahankan geraknya. Contoh penerapan hukum pertama Newton, misalnya, kita berada di dalam sebuah mobil yang mula-mula diam. Kemudian, tiba-tiba mobil bergerak. Maka yang terjadi adalah tubuh kita akan seakan-akan terdorong ke belakang. Contoh yang lain, misalnya kita berada dalam mobil yang sedang bergerak. Kemudian mobil tiba-tiba direm. Nah, yang terjadi adalah tubuh kita ketika mobil direm seakan-akan terdorong ke depan. Baik, sekarang kita bahas hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dari pernyataan itu, maka kita bisa membuat rumus. Dirumuskan A sama dengan sigma F per M, di mana A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Sigma F adalah resultan gaya, satuannya newton. Sedang M adalah massa, satuannya kilogram. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari hukum 2 Newton, misalnya, jika kita mendorong mobil yang massanya 700 kg dan mobil yang massanya 2600 kg, maka kita akan lebih mudah mendorong mobil yang massanya lebih kecil. Contoh soal. Yang pertama, sebuah benda massanya 20 kg ditarik dengan gaya 100 newton. Hitung percepatan yang dialami benda. Langkah pertama, kita cari yang diketahui. Diketahui pada soal massa 20 kg. Massa simbolnya M sama dengan 20 kg. Kemudian, gaya 100 newton. Gaya simbolnya sigma F, 100 newton. Yang ditanyakan, percepatan. Percepatan ditanya, percepatan simbolnya A, berarti A sama dengan berapa? Kemudian kita jawab, A
rumusnya sigma F per M. Kita masukkan nilainya, berarti sigma F-nya 100 per masanya 20 per 20. Sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Contoh yang kedua, perhatikan gambar. Jika massa benda 40 kg, gaya gesek antara benda dengan papan sama dengan 0, maka hitung percepatan yang dialami benda. Baik, kita tulis dulu apa yang diketahui. Kita lihat pernyataan soalnya dulu, massa benda 40 kg, massa simbolnya M, M 40 kg. Nah, sekarang kita lihat pada gambar. Ternyata pada gambar, benda ini dikenai dua gaya. Yang pertama ke arah kanan 100 newton, yang kedua 20 newton ke arah kiri. Maka, gaya ini kita resultan dulu, yaitu kita cari sigma F-nya. Karena berlawanan arah, maka kedua gaya ini tinggal kita kurang. Maka resultan gaya sigma F-nya tinggal kita kurang. 100 kurangi 20, sama dengan 80 newton. Kemudian yang ditanya percepatan benda. Percepatan simbolnya A. Kemudian kita jawab, A rumusnya sigma F per M, sama dengan 80 per 40, sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita bahas hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama memberikan gaya atau gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya atau gaya reaksi yang sama besar ke benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum ketiga Newton ini juga disebut hukum aksial reaksi, di mana gaya aksi sama dengan gaya reaksi, namun arahnya berlawanan. Misalnya, contoh dalam kehidupan, kita mendorong tembok ke kanan, maka sebenarnya tembok juga akan mendorong kita yang gayanya, gaya dorongnya sama dengan yang kita berikan pada tembok, namun arahnya berlawanan, yaitu ke kiri. Contoh yang lain misalnya, ketika kita mendayung perahu ke belakang, maka air akan memberikan gaya reaksi yang menyebabkan perahu terdorong ke depan. Contoh yang lain, misalnya roket, semburan gas ke bawah, maka akan dihasilkan gaya dorong roket ke atas, sehingga roket akan naik ke atas. Demikian, kita sudah belajar tentang hukum Newton. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca modul ataupun buku yang sudah dibagikan. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.